Yo guys, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground lagi. Nah jadi di video kali ini ya, aku bakalan share kalian sensitivitas auto headshot untuk SMG guys. Jadi dari kemarin-kemarin kan udah shotgun terus, kali ini SMG dan juga AR. Tapi sebenarnya ini all device teman-teman ya, semua HP dan semua senjata. Nah, tapi cocoknya emang SMG. Nah kalau mau shotgun di sini main 2 hit teman-teman ya. Jadi kita langsung aja looting santai, terus kita perang. Ya, biasa lah ya guys ya. Oh ya untuk DPI-nya rendah, nggak terlalu tinggi. Bahkan tanpa DPI ya guys ya. Di video ini nih tanpa DPI. Eh ini musuh cu. Mati dia, nggak headshot. Senjatanya bagus bang, minjem ya. Gak denger step cu. Eh, di mana tuh? Cah satu. Ya nolah, lama. Eh, gak pecah, cu. Gak mati anjir, kocak. Triple kill. Tuh loh musuhnya ngeselin kali tuh yang lari-lari itu tuh, minta dikasih paham. Mana yang lari ke sini tadi ya? Cupu banget anjir, nggak mau ikut perang dia. Jadi emang sensinya kayak gitu teman-teman ya, jangan nanggung-nanggung. Nah kayak gitu aja tuh ngedirect shootnya. Oh ya kayak biasanya ya, kalau suara in game yang di HP ini kedengeran, mohon maaf teman-teman. Karena di sini ada musuh lagi, cuk. Kok iso? Pecah pala kode, Dek. Aku nggak pakai headset, jadi nanti suara gamenya kayaknya bakalan bocor ke mic gitu. Jadi mohon maaf lah. Pecah pala dek, dek. Nice. Boleh nggak tuh? Kelas nggak teman-teman? Kelas nggak? Mana lagi sih? Mati kode, Dek. Ada lagi kah? Ada lagi, Cuk. Hampir mati, Cuk. Anjir lah, susah di atas, udah pecah padahal. Kabur dulu ini, kabur gak bisa ini. Kabur guys, kabur guys, gak bisa guys. Daripada gagal konten udah bagus banget ini. Oke, sekarang kita kan udah agak santai dikit ya. Aku bakalan bedah sensitivitasnya. Jadi ngedrag shootnya santai aja ngebentuk huruf J kayak biasanya teman-teman. Santai ngebentuk huruf J yang begini nih. Dan kalau misalnya pakai SMG agak kasih tenaga karena DPI-nya rendah. Kalau DPI-nya tinggi, ngedrag shootnya mah pelan ya. Tapi di video ini kan DPI-nya rendah. Karena ini all device, itulah kenapa alasannya aku bikin jadi tanpa DPI teman-teman. Sebenarnya bisa pakai DPI tinggi, cuman ngedrag shootnya harus pelan. Tarik dikit auto headshot. Dan jadinya nggak semua HP teman-teman ya. HP tertentu doang. Ini kan pakai mobil enak nih. Kita looting santai dulu lah tempat tadi aku ngekill-ngekill ya. Dengan aku ngekill-ngekill banyak di sini nih. Ini ada musuh lagi nih. Rame cok, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Rame, 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 rame. Dari atas ada, dari atas. Jago, sama-sama, sama-sama pinter kita guys. Sama-sama tahu posisi ya. Robos
Wait, gila jago juga dia, guys. Lu kira gua bakal kabur? Kagak, bro. Kagak. Santai. Gila, cuk. Mati juga lu akhirnya. Anjir, susah banget ketemu musuh kayak gitu, cuk. Try hard banget aku. Gak jelas. Cepat gitu sebenarnya. Kita butuh mobil lah, guys ya. Sabar. Please jangan mati, please. Yah, goblok. Mati zona, cuk. Sakit banget zonanya. Astaga, sumpah udah bagus-bagus lisensinya lo. Ya iya, heroik ya setelah sekian lama. Ya ampun, mati Jonah cu, goblok banget. Astaga, gak expect aku, guys. Yah, padahal tadi aku udah ngeklik ini loh, ngeklik super medkit loh. Jadi sensinya kayak gini, guys ya. Nih aku gak facecam, bodo amat. Tadi aku baru selesai, udah selesai baru inget belum coba sensinya. Belum buka. Nah, ini sensinya aku dapat dari TikTok. Jadi di sini aku cuman mencoba sensitivitas yang viral. Kalian mau ikut apa kagak bebas. Dan menurut aku sensinya lumayan enak ya. Dan di sini tanpa DPI ya, teman-teman. Ah, sumpah sayang banget. Padahal seru banget lo gameplay tadi ini. Seru banget nih match-nya tadi. Bener-bener seru banget, cuk. Tuh, kill 9, kill 11, headshotnya 9 tuh. Anjir, gagal buya lagi. Win streak-ku putus lagi, teman-teman. Gak apa-apa lah ya, kita langsung aja lah ke CS Racket lah.